Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya Muhammad Habibur Rahman Al-Wahdi. Kali ini saya akan tetap membahas tentang buku Mathematical Method in the Physical Science karya Mary L. Boas. Kali ini saya akan membahas tentang chapter 3 section 4 nomor 19, problem solving nomor 19, membahas tentang vektor. Oke, kita check it out di pembahasannya. Ini dia. Ya, di sini dikatakan bahwa kita disuruh menemukan vektor perpendikularnya. Jadi, tegak lurus, vektor tegak lurus yang mengenai dari dua vektor ini. Jadi, vektor yang pertama ini, yang kedua ini. Oke, untuk jawabannya agar lebih mudah lagi, kita misalkan aja ya, yang ini adalah vektor A, yang ini adalah vektor B. Oke. Kita ketahui bahwa untuk mencari perpendikularnya, maka bahwa sebenarnya A cross B itu adalah is a vector perpendikular. Maka dari itu, oke. Tinggal cross product saja, jadi A cross product B sama dengan nih, kita taruh si seret. Guysnya di sini. Ini I topi, J topi, K topi, oke. Yang pertama yang di sini adalah I topinya. Ini adalah yang vektor A. Ini 1 min 3. Ini plus 2. Di sini 5 min 1 min 4. Nah. Dan baik, untuk menyelesaikannya, ya udah kita langsung saja. Pertama kita untuk menyelesaikannya banyak berbagai cara, tapi seperti yang dipelajari yang dulu, yaitu kita menggunakan scrammer. Oke, scrammer caranya. Jadi yang di sini kita cari I topi ya. Berarti di sini ya sama ini ya. Oke, jadi yang ini di kali ini kita cari yang I topi, di sini I topi kita kalikan sama ini. Min 3 sama min 4 jadi tinggal 12. Yang ini min 2 tapi di sini karena min jadi plus 2. Kemudian di sini plus ya. Habis itu sini min. Sini min, genepnya min, maka ini sama yang ini, bagi tinggal ini sama ini, berarti ini J topi kali situ ada min 4 sama min 10. Kemudian yang sini plus K topi kali kan ini sama ini jadi min 1, yang situ min 15 tapi karena ada minnya jadi tambah plus 15 ya. Ya udah, kita selesaikan aja. Untuk menyelesaikannya, ya tinggal dikalikan ini I topi kan ya, jadi 12 I topi plus 2 I topi min nyenda plus 4 J topi min 10 J topi ini tadi. Ya, terus ini plus ini kali ini karena min min plus ya. Dan ini jadi min 1 ya, jadi ini min 1 min k topi plus 15 k topi. Ya udah, kita selesaikan. Dan di sini tinggal 14 i topi plus ya, plus ini 14 j topi itu kali ini min sama plus. Ya udah, di plus 14 K topi. Ini dia jawabannya. Oke. Jawabannya adalah 4 I topi plus 14 J topi plus 14 K topi. Oke. Cantik ya nomornya. Oke. Oke, sekian dari saya. Moga-moga ini bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.